Thank you.
po. Bringing you to the real life energy industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com. nclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga, belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di nclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif. Lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di nclass.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama NRClub. NRClub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. NRClub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, NRClub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di NRClub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.nrclub.com/nrclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi NRClub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di NRClub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang NRLite. NRLite merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Live Training on Energy. NRLite merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan,
network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by NRK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama, tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan, serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, Enershow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. NRK, gali ilmu praktisi. Selamat sore teman-teman Enner Friends semuanya. Welcome to Enner Show by Enner Class. Dan perkenalkan sebelumnya teman-teman, aku Shirley di sini akan menjadi MC untuk Enner Show hari ini. Dan seperti biasa teman-teman, aku mau ingetin nih, rules di Enner Show ini, kita have fun saja teman-teman, bawa santai dan kita diskusi bareng praktisi ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau tahu dulu nih teman-teman, pada dari daerah mana saja sih? Bisa banget nih langsung chat saja di kolom chat teman-teman. Wah, ada yang dari Jakarta, dari Barito Kuala, dari Bojonegoro, dari Kediri, Kabanjahe. Oh, ada salam dari Surabaya juga. Wah, ada yang dari Duri juga nih, dari Lampung. Oke, teman-teman. Nah, boleh banget juga nih teman-teman bisa saling menyapa ya di kolom chat. Dan juga untuk Enner Show siang sore hari ini, kita in collaboration with HMFT ITB ya, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, kita panggilkan nih Kak Fari untuk opening speech-nya. Halo Kak Fari. Halo, Shirley sebentar ya. Suara gue terdengar? Terdengar Kak. Oke. Okay. Oke, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kawan-kawan semua yang sudah hadir. Nah, nama aku Fari dari perwakilan dari HMFT ITB di sini sebagai lembaga kolaborator dari Enershow BNRK. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Mas Riyandi dan juga kepada teman-teman panitia BNRK, teman-teman HMFT ITB dan juga seluruh peserta Enershow yang saya hormati. Dalam kegiatan Enershow kita pada sore hari ini tentunya kita akan membahas banyak seputar apa? Mungkin ini ya, kalau misalnya teman-teman apa udah lihat di tajuknya juga tentang IoT, machine learning, dan segala hal yang berbau juga tentang bagaimana mengaplikasikan smart industry di mungkin di oil and gas ya, langsung oleh praktisinya, langsung dari Mas Yandi. Akan sangat disayangkan kalau misalnya hari ini kita nggak ada apa interaksi yang banyak dari kita sebagai peserta dan juga Mas Riyandi sebagai praktisi, karena inilah saatnya di mana kita juga belajar lebih tentang bagaimana sih sebenarnya aplikasi dari apa industri 4.0, terutama di
Oh, negara industri ya. Dan aku juga sebagai perwakilan dari FTTB sangat looking forward untuk apa melihat diskusi, melihat tanya jawab, dan juga tentunya nggak sabar juga pengen mendapat ilmu baru dari Mas Riyandi sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Jadi saya harap kegiatan kita pada sore hari ini dapat selalu bermanfaat, tentunya bagi diri kita sebagai peserta gitu kan, bagi apa masa depan Indonesia juga gitu kan, kita sebagai calon-calon praktisi seperti Mas Riyandi di masa depan juga, dan apa dan juga kepada masa depan teknologi dan ilmu pengetahuan juga. Jadi aku harap di sini kita semua dapat belajar dan saling belajar, karena di sini adalah salah satu sarana kita untuk saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, dan juga untuk sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik ya secara teknologi energi gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya harap saya harap acara sore ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar kita pada nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syirri, aku kembalikan. Oke, terima kasih banyak Kak Fari untuk opening speech-nya, dan semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa ya teman-teman, gali saja ilmu praktisinya, dan digali sepenuhnya ilmu yang bisa didapatkan ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Oke. Mungkin aku mau mengambil waktu teman-teman sedikit ya untuk menjelaskan sebenarnya apa sih enerclass.com itu. Karena dari form pendaftaran nih, aku sudah melihat teman-teman sepertinya masih banyak yang belum tahu nih enerclass.com itu apa. Nah, aku mau jelasin nih, www.enerclass.com itu merupakan sebuah platform digital untuk edukasi energi buat teman-teman nih. Nah, di enerclass.com ini, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu, bisa juga nih bisa juga nih teman-teman follow dulu ke sosial media kita, ada di Instagram, LinkedIn, channel YouTube, dan juga Telegram ya teman-teman. Oke, dan sebenarnya ada apa saja sih program kita? Kita tuh ada beberapa program. Yang pertama, enerclass.com. Jadi enerclass.com ini merupakan kursus e-learning gitu teman-teman. Jadi benefitnya kita bisa mendapatkan e-book dari setiap lecture, dan juga tentunya kita bisa mendapatkan sertifikat. Untuk waktu akses kursus ini dibebaskan nih kepada teman-teman, dan aksesnya itu seumur hidup teman-teman. Terus untuk program kedua itu adalah EnerClub. EnerClub ini sangat bermanfaat ya teman-teman buat yang sangat hobi menulis, dan karena di sini itu kita bisa mendapatkan bimbingan dari praktisi industri teman-teman. Jadi bisa juga sharing pengalaman dengan praktisi secara langsung, dan kita tuh bakal publikasi paper teman-teman. Dan tentunya sama seperti sebelumnya, kita tetap akan mendapatkan e-sertifikat, dan posisinya kita sebagai research intern ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ada juga nih kita program EnerLite, yaitu hands-on training teman-teman. Jadi EnerLite ini kita memiliki hands-on training dengan praktisi dengan durasi sekitar 8 jam itu, dan dalam 2-3 hari. Dan untuk EnerLite ini kita biasanya mendapatkan materi dari instruktur, tentunya sama dengan sebelum-sebelumnya, kita akan mendapatkan sertifikat, dan terutama ini ditandatangani langsung oleh praktisi ya teman-teman. Dan yang sekarang sedang kita lakukan ini teman-teman, EnerShow, yaitu webinar. Webinar EnerShow ini free ya teman-teman untuk semuanya, dan kita akan mendapatkan sertifikat juga sama dengan sebelumnya teman-teman. Hanya saja di EnerShow ini materinya kita tidak dibagikan, tapi kita live di YouTube dan selalu keep di YouTube videonya. Oke teman-teman, dan enerclass.com ini untuk kursus online pertama mengenai energi ini sudah ada ya teman-teman, bisa saja langsung dikunjungi www.enerclass.com/kursus-online teman-teman. Dan ini merupakan aplikasi pengeboran slim hole pada proyek eksplorasi geotermal di Indonesia oleh praktisi kita, yaitu Bang Daniel. Dan seperti yang sudah saya sebutkan juga teman-teman tadi, kalau untuk video EnerShow ini bakal kita keep di YouTube dan biasanya streaming termasuk hari ini juga teman-teman. Ini untuk EnerLite teman-teman. EnerLite ini sudah pernah kita lakukan
beberapa kali, dan seperti yang sudah ditunjukkan di sini, kita membahas beberapa mengenai geothermal dan juga casing setting depth dan sebagainya. Dan ini nih teman-teman, untuk enerlite selanjutnya nih yang sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman, kita bakal membahas tentang basic safety instrumented system design bersama Mas Muhammad Riyandi. Dan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei dan 2 Mei juga teman-teman. Di basic safety instrumented system design ini kita bakal memiliki 5 course outline ya teman-teman. Kita bakal bahas tentang pengenalan proses di fasilitas permukaan migas, konsep SIS, konsep safety life cycle, pengenalan konsep verifikasi safety instrumented system yang sudah terpasang, dan juga studi kasus ya teman-teman. Dan ini praktisi kita yang sangat keren nih, yaitu Mas Muhammad Riyandi dan juga yang menjadi praktisi pembicara kita hari ini ya teman-teman. Dan beliau juga sudah sangat banyak pengalaman ya teman-teman, sudah pernah berkarya di ConocoPhillips, Halliburton, Chevron, dan tentunya sekarang juga menjadi praktisi di NRK. Dan teman-teman, ini promo saja nih buat teman-teman yang hadir di sini, yaitu hanya untuk 149.000 dan tempatnya terbatas ya teman-teman. Dan kita plot hanya sampai 24 April 2021, yaitu hari ini pukul 17.30 nih teman-teman. Bisa saja teman-teman langsung chat via WA ke admin Enerclass kita, karena spotnya terbatas ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, hanya sampai pukul 17.30 hari ini teman-teman. Bisa saya langsung chat ke WA. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sedikit dari informasi saya. Mungkin untuk itu kita sambut saja moderator kita hari ini teman-teman. Halo Kak Moses. Halo. Kak Moses, waktunya dipersilakan. Terima kasih Shirley. Halo semuanya, perkenalkan lagi. Nama saya Moses Hubert, mahasiswa Teknik Fisika 2018 yang akan menjadi moderator pada acara webinar sore hari ini. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara, izinkan saya membacakan beberapa peraturan yang kami harap bisa kita sama-sama ikuti selama pemaparan materi berlangsung. Pertama, peserta webinar diharapkan untuk off mic selama pemaparan materi dan diperkenankan mengaktifkan mic setelah diizinkan oleh moderator, agar pemaparan materi dapat berlangsung dengan baik. Kedua, peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kamera, agar webinar berlangsung lebih interaktif dan apresiatif. Ketiga, peserta webinar diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan webinar baik secara visual, audio, ataupun melalui fitur chat selama keberlangsungan webinar. Yang keempat, peserta webinar diharapkan untuk mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Dengan begitu, semoga webinar ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara. Namun sebelum itu, izinkan saya juga untuk membacakan beberapa pengalaman dari pembicara kita pada sore hari ini. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014. Beliau juga telah mengambil pendidikan S2 Teknik Mesin di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikannya pada tahun 2020. Beliau pernah terpilih sebagai Abang Jakarta pada acara Abang None Jakarta pada tahun 2013. Beliau pernah bekerja di Halliburton dan saat ini merupakan mentor untuk The New You Institute, researcher and lecturer untuk NRK, dan tentunya bekerja di Chevron sebagai process safety engineer. Sudah beberapa kali pembicara untuk menyampaikan materi mengenai proses safety management, dan hari ini beliau kembali akan berbagi ilmu dengan kita semua pada webinar dengan tema An Engineering Physics Guide for Industry 4.0 Application in Oil and Gas Upstream Industry 101 IoT and Machine Learning. Langsung saja kita sambut Insinyur Muhammad Riyandi, Master of Engineering. Selamat sore Mas Riyandi. Oh, sore kawan-kawan. Banzai! Wah, ini good to be back to HMFT ya. It's been a while. Pakai jahim gini ya? Iya, ini kita barengan kan semua, jadi dapat vibes-nya sama-sama. Iya. Oke, Mas. Udah siap, Mas?
Siap, bentar ya, aku share. Oke, Mas. Akhirnya. Oke, selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi, 133-09-075, ST09. Hari ini pengen belajar bersama sama kawan-kawan mengenai salah satu core aplikasi dari core disiplin kita di engineering physics, yaitu IoT and machine learning, dan bagaimana pengaplikasiannya itu di. Oke, nah ini sedikit intro supaya kawan-kawan yakin saya ngerti apa yang saya omongin. Jadi saya sudah beberapa kali memimpin Digital Transformation Initiative. Jadi this has been what I've been doing since I got into Chevron, mulai dari develop decision support center, kemudian berbagai digital tools. Dan ini measurable impact-nya juga sudah ada dari digital tools ini, dan saya mendapat basic-basic untuk melakukan project-project atau mendevelop project-project ini dari ilmu yang saya timba di FITB. We'll see why in a second. Nah, jadi untuk hari ini kita ada 5 topik besar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai industri migas, karena mungkin dari kawan-kawan belum begitu ini ya, belum begitu familiar. Mungkin ada beberapa yang belum familiar dengan apa itu industri migas, apa aja ada di dalamnya, dan apa aja tantangan-tantangannya. Terus saya juga akan membahas mengenai IoT, machine learning, terus case study mengenai bagaimana IoT dan machine learning ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan di industri hulu migas. Dan bagaimana yang terakhir, ini yang mungkin kawan-kawan paling tunggu ya, bagaimana engineering physics student itu dapat mempersiapkan diri untuk menguasai ilmu IoT dan machine learning. Nah, dari diskusi kita ada 3 key messages yang ingin saya sampaikan, bahwa key challenges untuk upstream oil and gas itu adalah bagaimana mengoptimalkan operation efficiency. Apa itu operation efficiency? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Dan IoT ini akan menyediakan data. Gimana data ini kemudian digunakan oleh machine learning untuk dipelajari dan menghasilkan actionable insights atau pengetahuan yang bisa langsung diambil action, yang di mana action ini dapat mengoptimalkan operation efficiency. Dan kita di engineering physics itu dapat meleverage courses, internships, dan thesis untuk bisa menguasai IoT dan machine learning. Dari diskusi kita hari ini, harapannya audience itu dapat terintroduce mengenai aplikasi IoT dan machine learning di upstream oil and gas industry, dan mendapatkan insight bagaimana menyiapkan diri untuk menguasai teknologi IoT dan machine learning. Oke, kita mulai dari apa sih industri migas? Jadi, industri migas ini simpelnya adalah industri di mana kita menghasilkan produk-produk turunan dari minyak dan gas untuk digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya produk-produk migas yang kita gunakan, mulai dari yang obvious seperti energi untuk kendaraan, atau yang less obvious seperti polyester untuk baju kita, atau buat rekan-rekan wanita di sini, bahan untuk skincare-nya, itu ada beberapa jenis petroleum produk. Dan itu industri inilah yang menghasilkan. Dan industri migas ini dibagi menjadi 3 sektor besar. Ada sektor hulu, sektor tengah, midstream, kemudian ada sektor hilir atau downstream. Di mana setiap sektor ini memiliki fokus yang berbeda-beda untuk core bisnisnya. Untuk upstream atau industri hulu, fokus utamanya adalah bagaimana menemukan
dan memproduksi cadangan minyak. Aktiviti terbesarnya itu ada berapa ya? Tiga, eksplorasi, produksi, dan pengembangan. Eksplorasi ini tujuannya untuk mencari, itu salah satu metode yang paling paling terkenal itu menggunakan seismik. Di TF kita belajar loh seismik. Dulu saya sempat diajarin sama Prof. Haryono, atau mungkin beliau sekarang udah pensiun ya, di mata kuliah pemrosesan sinyal. Jadi intinya kita memberikan sinyal getaran ke bumi, di mana sinyal getaran ini nanti akan mengenai batuan-batuan, lapisan batuan yang ada di dalam bumi, kemudian mantul, memantulkan energinya, kita tangkap. Nah, dari sinyal-sinyal yang ditangkap ini, itu kita proses untuk menentukan batuan apa aja yang ada di lapisan bumi. Dan jika batuan tersebut yang kita identifikasi tersebut ternyata adalah batuan yang merupakan sumber minyak, kita bisa mulai melakukan kegiatan eksplorasi, exploration drilling namanya. Nah, di mana kita melakukan pengeboran, kemudian ngetes, melakukan pengambilan data dengan wireline logging untuk melihat bagaimana batuan, kondisi batuan di dalam sumur tersebut. Dan jika confirm, ada yang kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada saat tadi seismik, itu kita bisa mulai melakukan production testing. Kalau confirm ininya, ya kita bisa mulai untuk produksi dan mengembangkan lapangan tersebut. Nah, setelah fluida ini terproduksi, ini fluida yang keluar dari sumur minyak ini tidak langsung bentuk minyak, kawan-kawan. Jadi dia ada tiga fase di situ, ada minyak, ada gas, ada air. Sehingga perlu sedikit pemrosesan sehingga si produk fluida yang keluar dari sumur ini itu bisa digunakan oleh sektor-sektor berikutnya. Jadi di upstream ini ada juga proses pemisahan. Apa yang dipisahkan itu air, minyak, dan gas tadi tiga fase itu. Karena setiap fase ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang akan diteruskan ke sektor berikutnya itu hanya dua, yaitu minyak dan gas. Nah, bagaimana kita menyalurkan ini, itu juga another sektor ya, transportasi dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh upstream, itu dilakukan oleh midstream, itu bisa melalui kapal, melalui pipa, melalui truk. Karena kalau misalnya itu dalam bentuk gas bisa bentuk LNG atau LPG. Ya, ada another industry sektor di oil and gas. Nah, setelah di transportasi ini masuk ke downstream, di mana di sini raw product tadi oil sama gas itu diproses sehingga menjadi produk-produk jadi yang bisa kita gunakan seperti tadi apa petroli, bensin atau diesel ataupun bisa juga menjadi feedstock untuk petrochemical industry. Nah, ini tadi yang value chain yang saya sempat ceritakan. Jadi dari upstream ini kegiatan eksplorasi, ada development sama products, production menghasilkan raw crude and gas. Di mana oleh midstream ini ditransportasikan, ada beberapa yang disimpan dan ya pemrosesan simple seperti diseparasi sehingga menghasilkan feedstock untuk downstream. Nah, apa sih tantangannya dalam industri migas ini? Sebenarnya banyak ya nih, saya ngambil hanya upstream karena itu yang saya paling familiar. Jadi untuk upstream tuh ada tiga kategori besar challenges yang dihadapi. Pertama adalah improving reliability, dimana bisa termasuk safety juga, terus mengoptimalkan operasi dan create new value. Untuk saat ini fokus penyelesaian challenge yaitu lebih ke bagaimana mengoptimalkan operasi.
operation optimization itu secara apa ya, secara simpelnya adalah bagaimana kita menghasilkan profit lebih banyak dibandingkan cost yang harus kita keluar. Ya, kalau kita lihat di sini itu ngomonginnya duit ya. Ini USD losses karena non-productive time, terus increasing operational expenses sama depleting production and aging reservoir, itu kan semua hubungannya dengan profit ya, profit yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Dan untuk mengoptimalkan operasi ini sebenarnya sudah banyak yang effort-effort sudah kita lakukan dengan memasang banyak sensor, sehingga ini kita dari data terakhir itu per hari ada sekitar 1,5 terabyte data yang masuk ke mana namanya ke major operator. Sayangnya data-data ini kebanyakan unstructured sehingga tidak memberikan insight ataupun memberikan pengetahuan yang bisa langsung digunakan untuk mendeliver value. Oleh karena itu, challenges-challenges ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan IoT dan machine learning. Gimana coba caranya? Nah, ini kita mungkin bahas dulu ya, apa sih sebenarnya IoT itu? Jadi IoT atau lebih sering disebut sebagai IIoT, Industrial Internet of Things, itu sebenarnya kumpulan devices atau peralatan-peralatan yang terkoneksi ke communication software, communication network. Sistem IIoT ini itu dapat memonitor, dapat mengumpulkan, saling bertukaran data, kemudian menganalisa dan instantly act atau langsung mengambil aksi secara instan terhadap informasi-informasi yang didapatkan untuk merubah behavior atau environment mereka secara intelligent, dan ini semua berlaku all without a human intervention. Dan apakah ini sesuatu yang baru? Sebenarnya sih enggak. Ini adalah suatu evolusi dari interaksi dan teknologi. Jadi kalau kita bagi evolusinya ini menjadi 5 tahap, itu di awal saat belum ada teknologi yang mengkoneksikan antara komponen-komponen yang tadinya yang masuk menjadi IoT, itu kita punya namanya human to human interaction, cuma manusia dengan manusia aja ya, karena ya manusia sama manusia yang bisa saling berkomunikasi ya. Itu ini zaman-zaman sebelum saya lahir bahkan ya, ini very conventional technology ya, SMS, telepon, dan begitu sudah mulai kita mempunyai teknologi internet atau smart network, maka itu masuk ke internet of content, di mana interaksi human to human itu bisa melampaui batas ruang dan waktu, melalui email, terus ada information sharing di net, dan for entertainment services purposes ya. Kemudian begitu kita masukkan lagi smart IT platforms and services, itu masuk ke the next step, itu internet of services. Ini yang kita sering gunakan ya, ada e-productivity, e-commerce, apa ya, Shopee, Gojek, and all those kind of stuff. Mungkin belum Shopee ya, zaman-zaman itu mungkin dulu Amazon yang web, atau apapun yang e-commerce yang zaman-zaman dulu masih web-based. Nah, begitu kita masukkan smartphone, di mana semua sudah jadi mobile, itu masuk internet of people, social media. Ini yang lebih sering lagi kita gunakan. Ya, like Skype, Facebook, ya, YouTube, like Zoom. Dan saat kita mengintegrasikan lebih dari manusia ke dalam koneksi ini, maka itulah kita dapatkan internet of things. Yaitu machine-to-machine interaction. Dan saat kita masukkan smart data dan ambient context, nanti akan lari ke machine learning atau artificial intelligence. Dan menariknya, IIoT ini itu akarnya adalah di SCADA.
apa itu SCADA? Itu ada suatu akronim dari Supervisory Control and Data Acquisition, di mana ini merupakan kumpulan software dan hardware yang digunakan untuk proses kontrol. Di mana hardware ini mengumpulkan real-time data dari berbagai lokasi yang digunakan untuk mengontrol kondisi dan peralatan. Ini ilmunya TF banget. Mungkin buat yang tingkat 4, itu ada instrumentasi industri. Zaman saya itu mata kuliah wajib, nggak tahu sih sekarang apa mata kuliah wajib juga, dan kita belajar mengenai ini. Atau mungkin yang lebih dasar lagi, kontrol otomatis ya. Untuk bisa sampai ke Laplace equation, itu data-data yang diambil ya pakai ini. Ini sensor-sensor, apa data-data pengukurannya diambil sama sensor-sensor ini, kemudian dikirimkan melalui communication unit, ya ada namanya RTU, terminal unit, dikirimkan lagi ke controller, dan baru pas di controller itulah kita masukkan algoritma-algoritma kontrol, sehingga proses yang kita ukur itu bisa menunjukkan behavior, menunjukkan perilaku seperti yang kita inginkan. Ini ilmunya TF banget. Nah, dan kalau kita lihat di industrial setting juga antara IoT dan SCADA, itu melakukan fungsi-fungsi yang sama, fungsi-fungsi yang mirip. Itu untuk sistem monitoring, proses control, data collection dan analisis, kemudian alarm monitoring dan notification, dan terakhir reporting-nya. Tapi apakah benar IoT dan SCADA ini sama? Ternyata kawan-kawan, tidak. Prescribed implementation itu very different. Kalau SCADA ini lebih ke untuk mengontrol. Kalau IoT ini lebih ke data analisis. Kalau kita lihat breakdown dari fungsi-fungsinya, itu banyak banget lah perbedaan dari segi sensornya sendiri. Untuk IoT itu lebih wireless, dan koneksinya tuh by internet, sedangkan kalau di SCADA itu kebanyakan wire ke PLC. Pengumpulan datanya, kalau IoT itu cloud-based, jadi bisa dari mana aja, sedangkan SCADA itu on-premise, jadi di setiap lokasi pengumpulan datanya. Sistem type-nya, kalau IoT ini open, SCADA ini lebih tertutup, lebih proprietary, dan ini kebanyakan tergantung dari vendor PLC dan sensor yang kita pilih untuk sistemnya. Untuk penambahannya, untuk pengembangannya, scalability-nya, itu lebih mahal untuk SCADA dibandingkan IoT. Interoperability-nya pun limited untuk SCADA dibanding IoT, dan untuk integrasi juga lebih bagus di IoT, lebih kuat integrasinya. Sehingga kalau kita ini kan SCADA ini closed and proprietary, sedangkan IoT ini easy and open ya, easy to integrate and open, yang mengakibatkan SCADA itu high cost. Nah, ya, karena ini adalah suatu teknologi yang precedesernya ya, atau yang menjadi basic dari IoT, makanya ini masih banyak digunakan. Dan kalau kita lihat sebenarnya IoT ini mulai di mana SCADA dan PLC ini selesai. Ini namanya Purdue Diagram, kawan-kawan. Kebanyakan kawan-kawan kita di IT yang menggunakan untuk memperlihatkan lapisan-lapisan dari lapisan-lapisan informasi dari sensor hingga nanti ditampilkan di enterprise network. Bisa digunakan sama orang-orang di luar tim yang berada di lapangan. Nah, PLC apa SCADA itu level 0 sampai level 3 dari proses, kemudian basic control hingga nih area supervisory control dan site operation control. Jadi, apa namanya fungsi kontrol di lapangan.
Sedangkan IoT itu sudah di level 4 dan level 5. Jadi kalau mau kita integrasikan antara IoT dengan SCADA, itu kita bisa gunakan informasi-informasi yang diambil oleh sistem SCADA sebagai salah satu data sources dari IoT. Karena data source dari IoT itu banyak ya, nggak cuma proses yang ada di lapangan aja, tapi juga peralatan-peralatan lain yang bisa kita koneksikan ke network kita. Karena ya tadi fokusnya berbeda ya, untuk SCADA itu fokusnya adalah monitoring dan controlling, dan IoT itu lebih fokus ke analyzing data-data yang didapatkan sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga kalau misalnya mau kita lihat, kita wrap up lagi, sebenarnya IoT ini secara esensi adalah puncak pengembangan dari SCADA. Jadi kalau SCADA ini adalah teknologi jadulnya, IoT ini adalah teknologi terbaru ya dari SCADA. Dan yang membuat IoT ini menang dari SCADA itu adalah kapabilitasnya untuk melakukan cloud computing dan big data processing, di mana ini dikenal dengan machine learning. Jadi apa sih machine learning itu? Jadi machine learning ini by definition itu adalah suatu branch atau suatu cabang dari artificial intelligence yang memiliki fokus untuk membangun aplikasi yang bisa belajar dari data, dan di mana aplikasi ini dapat meningkatkan akurasinya sendiri tanpa perlu kita program. Bagaimana dia bisa meningkatkan meningkatkan akurasinya? Itu dengan cara dia melatih sequence of statistical processing step untuk menemukan pola-pola dan fitur dari data-data yang banyak ini. Sehingga dari penemuan fitur dan pola ini, itu kita bisa mendapatkan prediksi dan membuat keputusan saat kita masukkan data baru. AI sendiri itu adalah suatu istilah luas yang menggambarkan bagaimana kita menggunakan data untuk menghasilkan solusi. Beberapa contoh solusi dari AI ini adalah klasifikasi, yaitu kita bagaimana kita menentukan, mengkelompokkan sesuatu, tapi kita punya prior knowledge mengenai bagaimana pengelompokan itu. Terus ada prediksi, atau estimasi, asosiasi, optimisasi, dan clustering. Kalau clustering ini agak mirip dengan klasifikasi, tapi kita tidak punya prior knowledge mengenai bagaimana pengelompokan itu harus dilakukan. Ini kalau misalnya kita ini lagi kan, kita punya data set, tapi algoritma, dan knowledge. Itulah secara esensi machine learning ini. Ada tiga tipe machine learning. Itu ada yang namanya supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Kalau supervised learning, itu dia drivernya itu task. Contohnya itu kita bagaimana mempredik next value. Kemudian tadi unsupervised learning, itu data driven. Jadi kita tidak punya prior knowledge mengenai bagaimana hubungan-hubungan antara data-data yang mau kita pelajari ini. Salah satunya itu bentuknya adalah identifikasi cluster. Kemudian ada namanya reinforcement learning. Reinforcement learning ini, itu kita tambahkan lagi di situ fungsi untuk reward and punishment. Maka di sini bilang learn from mistake. Jadi kalau misalnya dia benar dalam mengklasifikasikan sesuatu, dia akan mendapatkan reward. Kalau misalnya dia salah, dia akan mendapatkan punishment. Dan dia akan mencoba untuk mengumpulkan reward-reward, dan itulah sistem yang nanti jadi model machine learning yang dapat kita gunakan. Dan kalau kita lihat algoritma machine learning yang ada, mayoritasnya adalah supervised learning, di mana data yang digunakan untuk belajar itu memiliki hubungan input-output historical yang bisa kita jadikan referensi dalam belajar. Nah, apa sih sebenarnya hubungan antara machine learning dan IoT? Jadi kalau tadi kita lihat,
IoT ini fungsinya adalah mengumpulkan data, menyediakan data. Sedangkan AI, machine learning, ini adalah pengolahan data. Bagaimana kita menggunakan data-data yang tadi sudah kita kumpulkan dari IoT atau dari SCADA, itu untuk menghasilkan informasi-informasi yang dapat memberikan value. Nah, ini simple quiz ya kawan-kawan ya. Untuk ketes aja ini pada masih bangun nggak? Karena ini kan di jam-jam kritis ya, apalagi yang puasa udah laparnya. Ini jawabannya di chat. Ntar yang paling cepat dan paling benar itu bisa dapat merchandise ya dari NRK. Pertanyaannya ini dari tadi isu-isu operation optimization, yang mana sih yang bisa diselesaikan menggunakan integrasi dari machine learning dan IoT? Sorry, ini bukan AI. Dari IoT dan machine learning. Ini kita kasih waktu berapa lama, Mas Moses atau Mbak Shirley, untuk kawan-kawan? Boleh kita kasih waktu 30 detik aja biar... Oke, 30 detik ya. Wah, ini udah mulai banyak nih, kita lihat. Oke. Yang jawab. Oke, 15.43 ya. 15.43. Iya, Mas. Oh, ini udah di jam saya, udah 15.43 sih. Oke, 15.44 kayaknya. Oke, 15.44. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Pada E semua nih, Mas, jawabannya. Ada apa? E. Oh, nggak ada lagi selain E. Ada yang ABCD sendiri ini. Ada? Saya belum bisa ngeliat di sini. Oh, nanti deh saya cek. Nggak ada, Mas, adanya E semua. E semua ya? Waduh. Oke, sudah 15.44 kawan-kawan ya. Belum ya? Oke, sorry. Ayo yang masih lagi. Ayo coba lagi. Oke, 15.44. Oke, kita tutup ya. Jawabannya benarnya sih B. Karena high volume of unstructured data itu kan sebenarnya ya apa ya? Itu sudah inherent dari IoT ya. Sedangkan yang tiga lagi itu perlu kita masukkan IoT di situ. Jadi kalau yang tiga ini itu cukup machine learning aja. Ini agak tricky kawan-kawan, sorry ya. Ini biar seru aja kawan-kawan. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Bagaimana sih mengaplikasikan tadi basic dari IoT dan machine learning ini ke industri upstream? Jadi kalau misalnya kita kita rangkum ya, bagaimana interaksi antara antara berbagai komponen dalam bisnis upstream dan data-data yang bisa dihasilkan dari setiap komponen ini. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Jadi ini di lapangan itu udah banyak data ya, data dari rig, data dari sumur, data dari pipa atau fluida yang mengalir di pipa, data-data operasi, data-data di fasilitas. Di mana data-data ini itu bisa ini metode yang dia pengambilannya menggunakan Internet of Things atau computer vision. Dan ini bisa masuk ke data lake atau kumpulan data-data yang bisa di data cloud, juga bisa disebut data cloud ya, kumpulan data-data yang bisa kita olah untuk memberikan knowledge ke komponen, ke fungsi-fungsi lain seperti mungkin tim saya di engineering atau di finance atau di HR, di IT, bahkan ke management. Jadi a very integrated system ya kawan-kawan ya. Dan kalau ini masih
terlalu abstrak buat kawan-kawan, mungkin kita akan masuk ke contoh yang lebih real. Bagaimana kita menggunakan teknologi IoT dan machine learning untuk mendeliver value ke industri hulu migas. Ini salah satu yang marak digunakan adalah intelligent asset inspection. Seperti yang kawan-kawan ketahui tadi, material-material yang diproses di industri ini itu adalah material-material yang berbahaya. Minyak, gas, itu adalah material yang reaktif. Sehingga jika material ini itu lepas ke lingkungan, lepas ke atmosfer, ada pemantik sedikit aja itu dampaknya bisa katastrofik banget. Sehingga aset-aset atau peralatan-peralatan di mana fluida-fluida atau material-material ini disimpan atau mengalir, itu perlu kita inspeksi, perlu kita perlu kita cek kondisinya itu tetap baik sehingga material-material ini tidak lepas. Ini salah satu contohnya ya, itu penggunaan drone untuk untuk menginspeksi tangki. Kenapa kita gunakan drone? Ya tadi karena ini lokasinya berbahaya, kalau kita taruh orang di sana terus ada apa-apa, orang bisa meninggal. Kalau drone ya dampaknya tidak akan sekatastrofik kalau misalnya orang ada di sini. Kita pakai drone, tentu kita kita ambil datanya, data foto, data video, data itu kita live stream, terus kita masukkan ke cloud, tadi yang data mart itu. Kemudian data mart ini, data ini bisa kita proses ya, kita proses, bisa kita bisa kita olah lagi lebih lanjut sehingga menghasilkan value. Value-nya contohnya seperti kita mengetahui di mana letak-letak titik korosi atau misalnya ada crack yang jika tidak diperbaiki itu dapat menyebabkan tadi material-material ini lepas ke lingkungan. Kemudian apakah ada deformasi, terus apakah ya kondisinya itu masih bagus. Dan kalau bisa ditemukan kondisi-kondisi yang kurang bagus, itu kita bisa langsung mengambil aksi untuk memperbaiki itu sehingga kita bisa mencegah terjadinya konsekuensi yang lebih fatal ya akibat rusaknya equipment-equipment yang kita inspeksi. Nah, ini contoh untuk equipment-equipment yang diam ya, relatively static di tangki atau apa vessel. Nah, kalau untuk dinamik pun bisa. Untuk pompa misalnya, kita pompa-pompa kita ini itu banyak yang perlu beroperasi secara kontinu agar produksi bisa terus berjalan. Dan jika pompa ini rusak, itu dapat menyebabkan produksi terhenti dan kerugian yang besar bagi company. Sehingga mengetahui sign atau sinyal-sinyal bahwa pompa ini akan rusak, sehingga kita bisa mengambil langkah koreksi sebelum pompa ini rusak, itu menjadi suatu suatu kegiatan yang sangat di value di industri hulu migas. Dan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan IIoT, machine learning, dan SCADA. Untuk ini kenapa saya bawa SCADA, karena ini kebanyakan sistem-sistemnya sistem lama ya. Jadi masih
menggunakan arsitektur SCADA. Dan beberapa sih sudah mulai mengintegrasikan sensor-sensor IIoT ke dalam network pengambilan data. Nah, dari pompa ini itu ada beberapa physical parameter kawan-kawan yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisinya. Itu ada yang namanya vibration, vibrasi, kemudian temperatur, konsumsi power, kemudian laju aliran yang dipompakan, sama tekanan keluaran dari pompa. Nah, ini data-data ini itu dikirimkan ke SCADA network. Ini ada receiver, sensor, receiver masuk ke RTU masuk ke mana namanya, ke Ethernet switch ini, apa namanya tuh, kalau tadi kita lihat di Purdue diagram, itu supervisory control-nya, baru nanti di sini masuk ke cloud, di mana data-data ini, data-data yang diambil dari pompa ini itu disimpan, dan bisa digunakan untuk melakukan analisa-analisa prediktif. Nah, apa aja sih bisa dihasilkan dari data-data ini? Ada dua sebenarnya ya, ada pump performance dan pump condition. Pump performance ini kalau misalnya kawan-kawan nanti belajar mengenai pompa, saya tahu sih kalau di TF ada nggak ya? Nanti saya dapat ilmunya pas kerja sih. Jadi ini quick info aja. Jadi pompa ini memiliki kurva performance, di mana kurva performance ini itu sumbu X-nya adalah flow rate, sumbu Y-nya adalah head ya, atau pressure. Dan supaya performa dari pompa ini itu tetap optimal, dia harus dijaga di nilai tertentu. Dan kalau misalnya keluar dari situ, maka itu akan menyebabkan pompa performa tidak optimal dan merusak komponen-komponen pompa. Jadi jatuhnya pump condition. Nah, kalau kita udah tahu kondisi performa pompa dan kondisi pompa ini, ya kita bisa mengambil langkah koreksi jika kita menemukan bahwa ada yang harus diperbaiki di situ. Nah, itu akan menghindari kita dari pompa ini down dan menghasilkan losses yang besar pada kamu. Nah, ini satu lagi contoh yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan power system. Jadi, salah satu komponen cost terbesar dari industri hulu migas adalah power. Kenapa? Karena untuk mengoperasikan sumur-sumur, mengoperasikan fasilitas itu perlu energi ya, perlu power. Dan jika ini tidak di manage dengan baik, ya itu kita bisa beroperasi atau loss aja. Jadi instead of generating profit, kita cuma dapatkan loss. Nah, jadi mengoptimalkan bagaimana kita mengelola power system ini itu sangat penting ya untuk dilakukan. Jadi ini dapat dilakukan dengan IoT dan SCADA integration. Bagaimana caranya? Itu kita mengambil data-data menggunakan IoT dari komponen-komponen power system. Komponen power system itu ada tiga. Ini kalau ada kawan-kawan power di sini, untuk kalian refresh ya. Jadi ada komponen generating ya, di mana energi power yang di generate. Kemudian transmission line, di mana power ini ditransmisikan menggunakan tenaga tegangan tinggi, ini supaya dia bisa ditransmisikan di jarak yang panjang. Kemudian distribusi, ini bagian di mana power ini digunakan oleh equipment-equipment atau peralatan-peralatan yang memerlukan power. Nah, dari transmission line itu kita bisa mengambil data average load sama peak load. Kemudian dari komponen-komponen ini kita bisa ngambil data power consumption-nya,
kemudian berapa jumlah well yang aktif atau equipment-equipment yang aktif, dan berapa produce fluid rate-nya. Data-data ini kita masukkan ke ke cloud, dan kemudian kita olah. Itu dapat menghasilkan ini, kita dapat memprediksi berapa load yang akan dihasilkan, kemudian berapa load yang bisa disimpan. Jadi ada, kalau di power generation ini, terutama kalau yang menggunakan gas turbin, itu ada namanya spinning reserve. Spinning reserve ini adalah selisih dari daya yang dihasilkan dengan daya yang digunakan. Dan kita sih inginnya spinning reserve ini itu di suatu nilai optimal tertentu. Kemudian kita juga bisa dapatkan berapa jumlah generator yang aktif, dan terakhir yang paling penting, berapa bahan bakar yang digunakan untuk generating power. Karena tadi untuk bisa meng-generate electricity, meng-generate power, ya kita perlu power. Karena ini ya, hukum termo satu ya kawan-kawan ya. Energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dihancurkan. Dia hanya bisa dikonversi. Jadi ada satu jenis energi yang perlu dikonversikan menjadi energi yang lain. Ini kita ingin mendapatkan power, itu salah satu ininya adalah fuel. Dan kalau bisa kita bisa mengoptimalkan itu, ya cost saving-nya akan gede banget. Nah, bagaimana kawan-kawan bisa menyiapkan diri untuk menguasai teknologi ini dan bisa mengaplikasikan nanti industri Orange? Mungkin atau ada beberapa di sini yang mau gabung ke industri migas ya. Yang paling penting adalah master the basic. This might come shock to most of you, tapi saya rasa ini adalah hal yang paling penting ya. Karena basic-basic dari ilmu-ilmu di machine learning dan IoT itu comes down to the basic. Itu banyak statistics and probabilities, kemudian basic sciences ya. Kalau IoT itu karena dia sistemnya sistem elektronik, penguasaan mengenai elektronika dan electric circuit penting. Dan karena dia juga sistemnya digital, digital sistem penting. Kemudian untuk di machine learning itu processing atau pemodelannya yang kompleks menggunakan persamaan matematika yang complicated, itu kita untuk bisa mengertinya perlu menguasai advanced mathematics. Kalau kita sudah master the basic, next step-nya adalah mengambil courses-courses yang relevan. Ini dibagi dua ya, kalau ini buat teman-teman TF, ini beruntung banget. Saya lihat di silabusnya udah banyak banget mata kuliah-mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk mendukung penguasaan IoT dan machine learning. Ini ada beberapa yang saya identify di kayak Industrial Internet of Things yang paling obvious. Kemudian size data rekayasa, sistem cerdas, teknologi sensor, sistem kontrol cerdas. Ini mungkin a little bit shock to some of you mengenai teknologi sensor ya. Ini saya rasa penting untuk diambil karena saat kita mendesain suatu sistem IIoT, pemilihan sensor yang cocok untuk dipakai di aplikasi kita itu kan sangat tergantung dengan kondisi dari aplikasi yang mau kita gunakan itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya pengetahuan mengenai bagaimana sensor ini bekerja, kemudian apa aja limitasinya, itu akan sangat membantu kita dalam menentukan sensor apa yang dapat dipasang di situ. Buat yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut untuk teknologi sensor di industri migas, itu bisa ngambil course saya di Enerlite, Basic Safety Intermittent System. Di situ saya akan membahas lebih detail lagi mengenai bagaimana kita memilih sensor yang sesuai untuk parameter-parameter di industri hulu migas. Atau kita juga dapat
mengambil bootcamp online course. Ini kebanyakan sih untuk machine learning atau data science ya, kayak decoding, logika, algoritma, aktivis. Dan untuk mengenai industri sendiri itu bisa ngambil di NRK. Nah, ini udah ngambil, udah master the basic, terus udah ngambil course-course yang relevan, tentunya kita pengen coba aplikasiin dong. Nah, yang paling dekat bisa dilakukan kawan-kawan itu mengambil internship dan mengambil skripsi. Saya nggak tahu, sekarang apakah internship itu masih wajib ya? Zaman saya sih dulu wajib itu diambil di tingkat 3 akhir. Ini ada beberapa yang yang saya ketahui itu mengaplikasikan ilmu-ilmu ini di perusahaannya dan membuka internship. Itu ada Schlumberger, Delphi Department, Data Science Department-nya Schlumberger. Kemudian Esri Indonesia. Kalau ini itu sebenarnya ada geospatial company di mana mereka mempunyai service. Itu salah satunya adalah namanya Smart Geosciences, di mana itu menggunakan machine learning terhadap data-data geospatial untuk memberikan insight pada pada customer. Atau kalau mau ke major oil and gas company, ya ini ada beberapa yang saya pastikan itu menggunakan machine learning ya, seperti Chevron. Chevron, terus suara saya masih kedengeran ya, kawan-kawan ya? Masih kedengeran. Oke, sorry. Chevron, terus ada PHM, ConocoPhillips, BP, Pertamina EP, terus ada PGN Saka. Terakhir buat tingkat 4 bisa ngambil tesis yang relevan. Dulu saya ngambil yang berkaitan dengan itu di labnya Pak Endra di ICA. Jadi bisa look into that. Buat yang tertarik atau bisa mengambil topik machine learning sebagai research intern di NRK. Kebetulan untuk batch yang sekarang saya punya satu topik machine learning. Mungkin batch selanjutnya kalau saya kawan-kawan yang tertarik bisa gabung lagi ke tim saya mungkin akan mengambil beberapa topik lagi terkait machine learning. It's a very interesting, very applicable, very relevant topics di hot di industri. Okay. Saya pengen kasih waktu banyak buat kawan-kawan untuk bertanya, karena saya yakin ini masih konsep yang cukup abstrak. Kalau bisa saya mau get into detail, nanti bukannya jadi 2 jam, tapi ini jadi 2 SKS. akan ngambil banyak banget waktu kawan-kawan. Jadi ya, I want to keep it short. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan mau bertanya, silahkan bisa kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan Mas Moses. Baik, terima kasih atas pemaparannya pada Mas Riyandi. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Mas Riyandi tentang bagaimana proses kerja di oil and gas di awal-awal, lalu ada tentang industrial internet of things dan machine learning pemrosesan data-datanya, dan integrasi keduanya tentunya. Nah, sekarang pasti sudah muncul banyak pertanyaan dari teman-teman semua, dan bertanya. Langsung saja, yang mau bertanya, untuk yang mau on mic diperbolehkan, bisa raise hand, nanti akan saya sebutkan namanya untuk yang bertanya. Dan yang ingin bertanya lewat chat, nanti akan saya bacakan juga, jadi diperbolehkan untuk on mic atau melalui chat. Silakan dipersilakan kepada seluruh peserta webinar untuk memberikan pertanyaan. Ada yang dari chat nggak, Mas Moses? Mungkin kita bisa mulai dari situ. Belum ada nih, belum. Ada yang resen, oke. Jadi, oke. Okay, ini ada Mas Raihan, resen. Mungkin Mas Raihan dulu deh. Oke, okay, boleh. Mas Raihan. Oke. Perkenalkan, Raihan dari Teknik Fisika Angkatan 2017. Iya Mas, ini sebetulnya terkait implementasi sistem IoT di oil and gas industri khususnya. Yang pernah saya tahu dan mungkin menjadi isu sampai saat sekarang bahwa adanya latensi isu terkait penggunaan internet gitu istilahnya.
Jadi terkadang kita bisa tahu ada yang namanya lag, ada yang namanya kecepatan internet yang kadang nggak stabil gitu. Menurut Mas Riyandi, kira-kira dengan kondisi kestabilan internet saat ini, apakah memang cukup stabil dan cukup bisa diimplementasikan di LNG sekarang, di mana proses akuisisi, proses monitoring itu untuk LNG sendiri perlu dilakukan secara real time, karena kan yang seperti kita tahu bahwa proses pergerakan alur oil dan gas itu juga menjadi perhitungan dan untuk menjaga profit tetap berjalan juga. Jadi apakah itu sudah bisa, sudah ada solusinya kah, atau memang kecepatan internet saat ini sudah bisa memungkinkan implementasi secara full IoT di oil and gas industry? Itu aja sih Mas, minta tanggapan dari Mas Riyandi. Oke, very good question Mas Rehan. Jadi untuk penggunaan IoT itu kebanyakan ya untuk monitoring dan monitoring dan analisis. Jadi sebenarnya lebih ke improvement, bukan buat kontrol. Kalau buat kontrol kita ada standar di ISA berapa ya? Saya lupa, ISA 84 atau ISA berapa? Itu nggak bisa kita menggunakan ini itu mesti wire. Saya itu tadi SCADA sistem sebenarnya masih penting karena mereka menyediakan stability yang diperlukan untuk melakukan proses kontrol. Tadi yang berbahaya itu kalau misalnya di proses kontrolnya karena internet, misalnya internetnya lambat, kita ngirim komen nggak real time sampai ke equipment untuk mengambil aksi. Nah, itu yang berbahaya kan di situ ya Mas Rehan ya. Tapi kalau untuk monitoring dan analisis dengan latensi yang ada sekarang itu pernah diukur sih, kalau untuk di aplikasi kita tuh at most 15 sampai 30 second. Itu masih tolerable. Untuk aplikasi monitoring dan data analisis. Tapi kalau untuk kontrol memang tidak bisa digunakan IoT ya. Nah, itu kita masih rely ke wired connection, karena itu lebih stabil koneksi. Baik, seperti itu ya jawabannya ada untuk pertanyaan Mas Rehan. Dari Mas Rehan sendiri, apakah ada tanggapan atau masih ada yang kurang terjawab? Ya, mungkin singkat aja, aku ngambil kesimpulan dari jawaban Mas Riyandi bahwa untuk saat ini implementasi IoT itu lebih berfokus di bagian monitoring dan pengolahan data yang berdasarkan hasil pengukuran dari sensor, yang kemudian untuk secara kontrol dari sistem keseluruhan masih menggunakan wired seperti teknologi yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Mas Rehan sudah memberikan kesimpulan juga. Selanjutnya mungkin dari Pak Hari ada yang present lagi. Pak Hari ya, untuk bertanya. Kenapa Pak Hari? Silakan Pak Hari untuk on mic dan bertanya. Oke, kalau belum ada suaranya. Baik, kalau belum ada suaranya, belum tersambung, akan dilanjut terlebih dahulu ya Pak. Sekarang ada pertanyaan dari Mas Rio Chandra. Wah, ini seniorku nih di Haliburton. Halo Bang Rio. Halo Mas. Mana kabar Bang? Kayaknya bergabung di Chevron juga nih Bang. Iya Mas. Ketemu kita ya. Baru Mas. Gimana Bang? Apa yang bisa kubantu Bang? Ya ini sih, kan implementasi machine learning ini kalau di Migas, maksudnya khususnya di Indonesia, itu ada contoh yang bisa disebutkan nggak ya? Dan dampak positifnya seperti apa gitu? Yang entah di Chevron atau di perusahaan minyak lainnya gitu Mas. Tapi yang di Indonesia. Gitu, oh, sorry Bang, tadi kepotong suaranya, ini kok headsetku mati. Boleh tolong diulang lagi Bang? Oh iya, ini aja mau nanya
contoh implementasi ini Internet of Things sama machine learning itu di perusahaan migas Indonesia, bisa misalnya contohnya Chevron atau perusahaan minyak lain gitu. Jadi pengen tahu setelah diimplementasikan kira-kira dampak positifnya seperti apa gitu. Begitu Mas, okay. Pertanyaannya. Oke. Okay. Thank you Bang. Ini dua ini sebenarnya sudah diaplikasikan nih Bang. Ini karena isu terkait isu data confidentiality ya, makanya nggak kusebutkan di perusahaan minyak mana yang menggunakan ini. Tapi yang ku kasih case study ini itu adalah contoh-contoh yang sudah diimplementasikan ya. Jadi ini kasusnya di water injection pump. Water injection pump ini fungsinya itu adalah untuk menginjeksikan air yang diproduksi untuk meningkatkan produksi ya. Mungkin teman-teman yang PE itu lebih ini apa namanya water flood istilahnya. Dan kalau misalnya dia mati, impact-nya dua. Pertama penurunan produksi, kedua karena apa namanya akan kita akan membuang air produksi ini ke lingkungan di mana itu akan mencemari lingkungan. It's a very bad impact for the company. Jadi ini nggak boleh mati. Supaya ini tidak boleh mati, tentunya kita harus tahu dong kondisinya seperti apa from time to time. Nah, itu kita pasangkan sensor-sensor ini Bang. Ini real sensor yang dipasangkan di pompa-pompa ini. Nah, ini real variabelnya di mana ini terkoneksi ke SCADA system kita. Dan data-data ini itu dimasukkan ke cloud, ke bukan cloud sih sebenarnya, ini ada data historian. Dan dari data historian inilah ada third party application atau third party software itu menganalisa data-data ini menggunakan machine learning method untuk mendeteksi abnormalities, kondisi-kondisi yang apa ya, abnormal dari pompa. Dan kalau misalnya terdeteksi, ntar ada notifikasinya tuh. Ini pompa A itu terdeteksi ada bearing failure, kemungkinan bearing failure-nya itu karena misalignment. Nah, coba dicek itu keluar work order ke maintenance untuk mengecek. Dan kalau memang confirm, itu diperbaiki. Downtime sebentar dan pompanya bisa good as new. Ini real case nih Bang. Ini juga real case. Kita punya isu apa namanya OPEX cost untuk power generation karena apa namanya kita fuel untuk power generation ini sebelum adanya sistem ini itu agak susah kita prediksinya. Akhirnya kita mengambil data-data yang memang sudah ada, sudah tersedia, terus kita masukkan ke machine learning model. Nah, kalau salah machine learning model itu pakai artificial neural network ya untuk regresi. Kemudian digabung sama genetic algorithm ini untuk menentukan tadi yang active generator ininya untuk mendapatkan konfigurasi paling optimal dari generation plan kita sehingga penggunaan fuelnya itu optimal. Itu di situ ada cost savingnya. Gitu kira-kira Bang Rio, semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas. Oke, dari Bang Rio sendiri, Mas Rio ada yang mau ditanggapi atau enggak Mas? Atau udah cukup aja? Iya, sudah cukup Mas ininya jawabannya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rio. Nah, untuk selanjutnya, mungkin Pak Hari tadi kalau Pak Hari sudah kembali dan sudah bisa mengaktifkan mic-nya, mikrofonnya, apakah ingin bertanya? Kalau belum, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Prima Nur Farhan. Sore, untuk implementasi IoT petrochemical seperti apa ya? Terima kasih. Gitu.
Untuk petrochemicals ya, petrochemicals tuh lebih ke ini sih, nanti ujung-ujungnya tuh advanced process control. Jadi sensor-sensor untuk proses itu kita koneksikan ke sistem, masih karena dia apa namanya high risk industry, masih menggunakan SCADA. Terus datanya itu masuk ke historian. Nah, dari historian ini itu bisa kita ambil untuk kita aplikasikan di untuk kita olah di machine learning model kita. Dan dari situ kita bisa menentukan kombinasi apa namanya ya, kombinasi tuning. Nah, biasanya data-data yang diambil sih ini ya, selain proses variabel, variabel tuning dari controller, ini dapatkan ntar variabel, kombinasi variabel tuning paling optimal untuk proses kita. Secara simpelnya sih seperti itu. Kalau untuk petrochemical yang saya bisa apa namanya ya, yang bisa saya share. Karena kalau untuk detailnya saya terus terang nggak punya pengalaman di petrochemical. Cuma ya saya banyak baca buku dulu zaman kuliah mengenai proses. Jadi ya ada gambaran kira-kira gimana aplikasinya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas untuk jawabannya dari Mas Prima sendiri. Mas Prima Nur Farhan, apakah ada tanggapan untuk jawaban dari Mas Riani? Atau sudah cukup menjawab? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Widian Riananda. Selamat sore. Bertanya, selama ini Mas pengalaman penggunaan IoT dan machine learning dalam bidang equipment process. Pernah mengkalkulasi atau menganalisa rata-rata akurasinya berapa, Mas? Dan bagaimana biasanya kendala maintenance sistem IoT-nya? Terima kasih. Sorry, tadi agak keputus-putus. Tadi saya coba stop share dulu ya. Oke, Mas. Akan saya... Pertanyaannya, sorry. Tentang penggunaan IoT dan machine learning. Oh, ini ya. Iya. Jadi, mengkalkulasi akurasi rata-rata akurasinya berapa dan bagaimana... biasanya kendala. Ini untuk rata-rata akurasi ya. Ini akurasi ini konsepnya tuh agak luas kawan-kawan ya. Jadi ada yang overall akurasi, ada yang namanya recall, itu melihat perbandingan antara true positif, true negatif, false positif, false negatif, terus ada recall, ada like itu ya, terus saya lupa ininya. Jadi ada beberapa metrik lah ya, dan tergantung dari aplikasinya itu bisa berbeda metriknya. Bisa kita hanya perlu melihat dari overall akurasi atau bahkan kita perlu melihat ke recallnya. Acceptable. Setahu saya ya, dari proyek-proyek yang pernah saya ini, yang pernah saya handle, acceptable akurasi itu di 95-97% itu masih ini, masih acceptable. Agak susah soalnya untuk nge-train sampai ke 100% akurasi ya, banyak banget banyak-banyak faktor-faktor lain, inakurasi-inakurasis yang masuk ke dalam sistem kita yang perlu dikompensate. Jadi kalau bisa sampai 65% itu very good. Dalam maintenance, dan bagaimana kendala dalam maintenance sistem IoT-nya? Ini lebih ke ininya ya, bagaimana memaintain ini ya, sensor-sensornya ya. Well, kita punya program inspection, testing, and preventive maintenance. Itu kita develop berdasarkan data-data
data-data di industri atau data-data prior, data-data apa namanya, historical terhadap sensor-sensor ini, apa aja failure mode-nya. Kita buat suatu program untuk mengecek sensor-sensor ini. Itu untuk bagian sensor ya. Di situ kita bisa tahu lah kalau bisa ada kerusakan di sensor-sensor itu, kita bisa melakukan perbaikan. Kalau untuk jaringannya sendiri, itu tim IT. Saya nggak begitu banyak berkecimpung di situ. Kalau ada timnya sendiri yang menginginkan, cuma kalau yang bisa saya tangkap, kendala utamanya adalah infrastructure, karena kebanyakan isu di network itu berkaitan dengan hardware ya, apakah ada power outage, ada disconnect power, atau ada kabel koneksi yang putus ya, hal-hal seperti itu. Nah, itu jadi challenges-nya kalau yang saya tangkap. Kalau untuk machine learning modelnya di cloud system, kendala terbesarnya adalah saat kita mendapatkan data-data baru yang untuk mengupdate ininya, itu kadang suka ada bug. Jadinya sistemnya perlu kita ini dari kita apa ya, perlu kita oprek lagi supaya dia bisa menghasilkan apa namanya, performa yang sama seperti sebelumnya. Itu sih kira-kira yang bisa saya share mengenai apa namanya, kendala-kendala di sistem IoT. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Riyandi. Apakah dari Widian Riananda sendiri, peserta Widian Riananda, apakah ada tanggapan atau ingin bertanya lebih lanjut? Tadi dijawab dengan rata-rata kurasinya sekitar 65, Mas. 95, sekitar 95% sih. 95. Dan kendalanya lebih banyak di sensor-sensornya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, baik, terima kasih kepada peserta webinar yang Anda, tidak ada sepertinya. Apakah dari peserta webinar ada yang masih ingin bertanya kembali kepada Mas Riyandi mengenai materi yang telah diberikan? Silakan, kawan-kawan. Jadi kita have quite a lot of time to talk. Atau masih ada yang membingungkan tadi dari materinya? Terlalu general kah? Atau ada kawan-kawan pengen tahu lebih detail lagi? Silakan. Baik, sepertinya ada Pak Hari. Pak Hari, apakah ingin bertanya, Pak? Tadi sudah on cam dan tadi juga sudah sempat. Silakan, Pak Hari. Sepertinya belum ada pertanyaan. Apakah dari peserta webinar yang lain bisa ada? Bisa diketik, Pak, kalau misalnya terkendala dengan webcam-nya atau dengan voice system-nya. Siapa ya, kalau mau ada yang mau bertanya lewat fitur chat juga tidak masalah, karena bisa akan dibacakan juga oleh saya. Atau mungkin selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, mungkin saya juga bisa memberikan pertanyaan juga nih, Mas, kepada Mas. Oh, silakan. Tadi ada bahasan tentang SCADA dan lain-lain. Jadi sekarang saya curhat sedikit mungkin, Mas. Saya sekarang sedang masuk dalam konsentrasi laboratorium teknik fisikanya di IKA, instrumentasi dan kontrol. Mas Riyandi itu juga, Mas. Sama siapa, Mas? Dari keputus suaranya. Saya masuk di lab IKA, Mas Riyandi situ juga, Mas. Oh, di ICA juga sama Pak Endra? Belum masuk kitanya, belum masuk. Oh, oke. Masih ngambil kakak IKA-nya. Nah, jadi sekarang kami tuh ada dari mahasiswanya Semer yang sekarang kami itu ada beberapa pertanyaan gitu tentang, kami kan kemarin baru belajar tentang dasar-dasar PLC, tentang OPC, DCS, dan ya belum nyentuh SCADA gitu. Nah, sebenarnya kami ada agak bingung gitu. Itu kan lebih, ya seperti yang tadi sebenarnya dipaparkan juga gitu. Yang kayak gitu-gitu kan bisa lebih komunikasinya lewat IoT
harusnya lebih bagus gitu, lebih modern. Terus kenapa kami masih belajar hal-hal kayak gitu? Jadi mungkin pertanyaannya, apakah sebenarnya industri di Indonesia itu semuanya sudah siap mengimplementasikan IoT? Dan kalau belum, apakah kendalanya itu sebenarnya apa aja? Dan sebenarnya apa yang bisa, permasalahan apa yang bisa diselesaikan supaya industri di Indonesia itu bisa siap gitu? Oke, very good question. Tadi saya sempat singgung sebenarnya sih, kenapa kita masih memerlukan SCADA. Jadi SCADA ini, karena dia masih very konvensional ya mas, reliability-nya itu lebih baik secara umum. Terutama untuk industri-industri yang high risk seperti industri migas. Kalau IoT, tadi ada isu latensi. Kalau misalnya laten, apalagi di Indonesia ya, Indonesia tuh infrastruktur untuk communication ya, untuk internet ya itu buruk banget. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan IoT di critical industri kayak seperti di oil and gas, telat 15 detik, telat 1 milisecond aja itu dampaknya bisa luar biasa kan. Ledakan misalnya kayak misalnya di balongan tuh yang meledak. Bayangkan kalau misalnya itu adalah sistem IoT. Dan ada hujan, nah Indonesia kalau misalnya pada pakai beberapa brand tertentu, itu pas hujan hilang tuh. Terus misalnya hujan terus mau ngontrol enggak bisa telat 15-30 detik ya mungkin masih agak itu, tapi misalnya telatnya bisa 5 menit. Udah hancur tuh satu balongan misalnya. Ya berarti ya memang masih perlu kita untuk on-site konvensional control itu masih perlu. Makanya kawan-kawan masih belajar mengenai SCADA di TF. Ya, saya sangat mendukung masih belajar mengenai SCADA. Dan saya lebih mendukung lagi kalau on top of that kita belajar juga mengenai IoT. Karena kalau untuk aplikasi beyond monitoring and control, IoT tentunya lebih menang dong dibandingkan SCADA. Itu kira-kira Mas Moses, semoga menjawab pertanyaan kawan-kawan. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Cuman mungkin ada pertanyaan lanjutan gitu Mas. Terkait yang tadi kan memang benar gitu. Kalau sebenarnya masalahnya tuh infrastruktur ya, lebih ke infrastruktur, dan di Indonesia ini emang masih belum fokus ke arah situ mungkin. Jadi lebih ke produksinya. Dan mungkin pertanyaannya tuh sebenarnya masalah di Indonesia ini kenapa nggak bisa fokus ke situ sih Mas? Kenapa nggak? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat industri 4.0 kan bisa mengoptimalkan semuanya gitu. Kalau produksinya lancar, kontrolnya lancar, semuanya lancar, ya harusnya Indonesia ini jadi lebih maju dalam segala bidang gitu. Memang, saya setuju Mas. Makanya kita sebagai generasi muda, itu tugas kita ke depannya. Kalau ini ya, apa ya, kalau yang saya lihat sih sekarang tuh orang pada overhype aplikasi industri 4.0 karena that's the buzzword of the century kali ya. Tapi esensinya tuh nggak nangkep. Itu yang agak disayangkan. Kayak kalau misalnya kawan-kawan ikuti berita, kita ngotot pengen punya Silicon Valley di Indonesia. Yeah. Padahal kalau kita mau punya Silicon Valley, itu banyak hal-hal di belakang itu yang harus diselesaikan dulu sebelum kita punya Silicon Valley yang established. Contohnya tadi infrastruktur. Mau kita mimpi punya Silicon Valley, tapi internet di beberapa tempat aja nggak ada. Nah, kayak gitu mau gimana? Ada satu lagi tadi saya lupa saya mention mengenai kenapa SCADA ini penting untuk high risk industry. Itu ada di standar. Memang untuk high risk industry itu perlu wire connection. Saya lupa gitu. ISA sekian. I'll get back on you guys on that. Tapi ada standarnya yang mewajibkan untuk itu. Jadi ya itu penting. Very good concern, very good discussion. Yeah. Memang sebenarnya teknologi-teknologi di industri 4.0 ini akan sangat membantu kita
memecahkan isu-isu optimisasi ya kawan-kawan ya. Nggak cuma di industri migas tapi di industri-industri lainnya. Kita jujur telat aplikasinya. Saya dengar mengenai Python mengenai itu tuh dari tahun 2014-2015 tapi baru hype sekarang di 2020-2021. 5 years too late. Cuma kalau kita mau act on it, sebenarnya nggak ada kata terlambat. Tapi memang kita harus memfokuskan di hal-hal basic dulu sebelum kita bisa melaju lebih cepat menggunakan teknologi-teknologi tadi. Baik, ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Sorry ini jadi agak out of topic diskusinya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Apakah dari peserta webinar yang lain, apakah ada pertanyaan untuk Mas Fiandi? Tadi Pak Hari, mana tahu mau ini lagi Pak Hari, ini kata tadi, maaf Pak lagi tidak pakai handphone. Silakan Pak Hari, kalau ada pertanyaan. Hari, kalau ada pertanyaan Pak. Bisa langsung on mic saja Pak, atau tuliskan di chat, fitur chat tidak apa-apa, akan dibacakan juga. Dan teman-teman yang lain juga kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk Raihan. Oke, dari Raihan. Mas Raihan. Raihan. Mungkin sebelum Pak Hari itu Mas Raihan, silakan Mas Raihan boleh tanya, ada pertanyaan lagi Mas Raihan? Silakan Mas. Iya, masih Raihan yang sama dari Teknik Fisika angkatan 2017. Sebenarnya lebih ke penasaran aja sih Mas, terkait penerapan implementasi IoT ini, apakah memang untuk saat ini oil and gas ini sudah mulai, terutama di Indonesia, yang kita tahu saat ini teknologinya masih konvensional dan mungkin belum IoT keseluruhan, tapi apakah memang oil and gas industri ini lagi bergerak ke arah sana Mas? Jadi memang apakah memang udah ada dibentuk sebuah tim khususkah atau divisi khususkah emang untuk melakukan riset ke sana? Dan mungkin dari Mas Randy saya cerita juga barangkali di Chevron juga sudah sedang bergerak ke arah sana itu atau bagaimana? Dan apakah memang nanti dari fresh graduate mungkin dari teknik fisika itu juga bisa menjadi peluang atau chance buat kami juga tahu bahwa ternyata memang oil and gas industri ini sudah lagi sedang merambahkan divisinya lah istilahnya di khusus di untuk di industrial internet ini. Ingin tahu aja sih Mas terkait hal itu. Very good question. Kalau untuk full scale sih belum ya. Industri migas ini full of dinosaurs. Very conventional. Ini kalaupun ada itu jatuhnya masih pilot, masih trial. Tapi ngelihat trennya memang sudah mulai ke arah sana. Divisi sendiri untuk itu di beberapa company yang saya tahu ada, cuma masih digabung dengan machine learning, jadi divisi IoT and machine learning. Dan kalau untuk kesempatan alumni TF sendiri ya, fresh graduate TF sendiri, kalau punya skill-nya dan bisa membuktikan skill-nya itu besar banget sebenarnya. Ini kita kalau dibilang pirates, must jack of all trades, itu benar kawan-kawan. Saya ngalamin sendiri. Selama kawan-kawan selama kuliah ini benar-benar mencoba mengerti ilmunya, itu akan sangat terpakai banget pas kerja, sama kalau misalnya masuk ke engineering ya. Karena itu udah lebih dari cukup sebagai fondasi kita dalam menjalankan tugas sebagai engineer. Dan kalau misalnya kawan-kawan ikutin harga minyak, sekarang harga minyak itu sudah mulai naik lagi di atas $60 per barrel. Dampaknya apa? Investasi di industri migas itu juga akan naik. Saya lihat beberapa minggu belakangan ini banyak dibuka juga kok ininya sih judulnya sih internship ya kayak di Pertamina, tapi dari internship itu ada kemungkinan di hire, jadi chance buat kawan-kawan fresh graduate untuk bergabung ya gede. Apalagi punya skill-skill yang lagi
lagi hot gitu sekarang ini, seperti kemampuan untuk mendesain sistem IoT, kemampuan untuk mengaplikasikan machine learning, data science, yang mana itu nggak banyak yang punya. Jadi kombinasi dari core kompetensinya FT dengan ilmu the new stuff tadi, seperti IoT and machine learning, it's a very powerful combination. And to be frank, kombinasi itu dulu yang memudahkan saya untuk diterima di pekerjaan saya saat ini. Walaupun saya dapat cerita saingan-saingan saya pada saat itu banyak yang sudah experience lebih. Gitu kawan-kawan. Jadi teman-teman TF jangan takut. You are in a very good place. Maksimalkanlah kesempatan belajar di TF-nya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Dari Mas Rehan sendiri, apakah ada tanggapan, Mas? Apakah sudah cukup menjawab? Sepertinya cukup menjawab sih. Sudah, Mas. Terima kasih. Oh. Terima kasih, Mas Rehan. Oke, sama-sama. Oke, sudah cukup menjawab ya. Dan apakah dari teman-teman peserta webinar lain ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, masih ditunggu mungkin sebentar lagi. Ya, ini masih terbuka kok kawan-kawan. Atau misalnya tadi ada yang masih bingung, minta dijelasin ulang lagi, silakan. Atau mungkin ya mungkin saya bisa memberikan pertanyaan terakhir deh, Mas. Oke, silakan. Terakhir dari saya ingin bertanya tentang sebenarnya tentang teknologi industri 4.0 sendiri, kan ada banyak ya. Kan tadi baru tentang bahas tentang IoT, ada machine learning, artificial intelligence, dan sebenarnya kan masih banyak lagi gitu tentang, tapi kan tadi udah di-mention juga ada cloud computing, sebenarnya ada tadi ada juga tentang cyber security dan lain-lain. Dan kalau pengen tahu sebenarnya kalau pasarnya di Indonesia nih sekarang, sebenarnya pasarnya tuh udah ke arah situ atau belum ya? Dan kalau dari Chevron sendiri sebenarnya udah penerapan semuanya sudah diterapkan atau sejauh mana penerapannya di Indonesia? Pasarnya secara global menuju ke sana. Saya ada di presentasi yang pernah saya lihat ya, itu this is a very big industry. Kalau nggak salah tuh $4.4 billion industry. It's a very big industry dan pemainnya masih belum begitu banyak. Jadi market share-nya itu masih banyak lah buat kawan-kawan. Kalau mau misalnya mau berbisnis di situ, it's still a very sexy industry to be. Untuk aplikasi Chevron di Indonesia kita sih masih belum begitu banyak ya. Masih banyak kan itu kita lebih ke baru ke digitalisasinya. Mendigitize sistem-sistem yang tadinya manual. Untuk ke arah machine learning sudah mulai dan ya kelihatannya sih trennya akan terus meningkat ya penggunaan teknologi-teknologi itu. Tapi kalau untuk Chevron global itu udah banyak banget penggunaannya. Udah banyak banget. Dan nggak cuma Chevron many major oil and gas company itu udah ke sana. Atau kalau misalnya nggak mau masuk ke major, mau masuknya ke service, itu juga kayak Schlumberger yang tadi, Delphi Schlumberger, itu bergeraknya di situ. Kalau pengen coba have a taste of Delphi, kebetulan sekarang tuh lagi ada kompetisinya, mereka bikin hackathon. Bisa daftar kawan-kawan ke situ. Itu bisa dapat pengalaman juga bagaimana ini untuk dapat sense-nya lah ya entar ke depannya gimana. Jadi in short ini very promising, it's a very sexy industry dan hampir semua jenis industri itu menggunakan teknologi ini di industrinya untuk improve their productivity. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Moses. Berarti emang sebenarnya semua
semua bidang industri tuh bisa pakai, akan pakai bahkan ya sebenarnya, tentang IoT, machine learning dan lain-lain itu pasti akan arahnya ke situ semua. Benar. Paling itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain akan dibuka kesempatan terakhir untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya, dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin kita akan masuk ke pemberian sertifikat kepada Mas Riyandi selaku pembicara kita pada sore hari ini. Kepada panitia dokumentasi, dipersilahkan untuk memimpin dokumentasinya. Oke, mungkin aku pandu ya untuk Kak Moses. Untuk Mas Riyandi sudah ready, Mas? Sudah. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Oke, baik. Setelah dokumentasi dari sertifikat yang diberikan kepada Mas Riyandi tadi, berakhir juga acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, mungkin ada pesan-pesan penutup terlebih dahulu dari Mas Riyandi sendiri sebagai selaku pembicara kita pada sore hari ini. Kepada Mas Riyandi, untuk pesan-pesan penutup kepada anak-anak muda sekarang ini supaya bisa lebih banyak belajar dan mengarahkan Indonesia ke industri 4.0, silakan, Mas. Oke, terima kasih, Mas Moses. Ya, kawan-kawan, semoga tadi pemaparannya insightful ya buat kawan-kawan ya, berguna ilmunya. Seperti tadi kawan-kawan lihat, terutama untuk yang teknik fisika, the future is bright for you guys. Kawan-kawan hanya perlu tetap belajar, tetap improve diri kawan-kawan, dan tetap mencoba untuk mengaplikasikan ilmu kawan-kawan, dan I guess that's gonna be enough for you guys. Kalau tertarik untuk masuk ke industri migas, I guess this is going to be the right time. Dengan kondisi harga minyak yang sudah mulai naik lagi, sering-sering aja ngelihat lowongan kerja di migas. Saya udah mulai lihat banyak yang ngebuka buat fresh graduate. Jadi be prepared untuk itu, mulai develop CV-nya dan kumpul-kumpulin bukti kompetensi kawan-kawan, bisa dari ikut-ikut lomba atau ini ikut webinar-webinar seperti ini. Dan pastikan ya kawan-kawan, kalau bisa mengikuti lomba atau ikuti webinar-webinar seperti ini, itu memang diserap benar-benar ilmunya. Karena nanti akan ditanyakan tuh pas lagi di interview apa yang kita klaim di CV kita. Kalau nggak salah kita sempat diskusi juga ya sama HMFT itu, saya waktu itu bareng sama IATF mengenai apa yang apa opportunities yang tersedia buat kawan-kawan setelah lulus ya. Semoga penjelasan saya di webinar kali ini itu bisa add to that ya. Karena kalau saya kan cuma ngasih pandangan dari sisi industri upstream, sedangkan waktu itu dari banyak industri-industri lainnya. Ya, kawan-kawan, semoga bermanfaat sharing-sharing dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa koneksi dengan saya di LinkedIn. Saya cukup aktif di LinkedIn. Just drop me a message. If I can help you with anything, I'll be glad to help. Okay, I guess that's all. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sharing hari ini. Saya balikkan lagi ke Mas Moses dan kawan-kawan NRK. Baik, terima kasih kepada Mas Riyandi sebagai pembicara pada sore hari ini, sudah memberikan materi yang begitu menarik, begitu bermanfaat, dan begitu menginspirasi kita semua. Dan begitu saja dari kami pada sore hari ini, dan dari saya sendiri juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada
yang sudah mendengarkan dan mengikuti acara webinar hingga sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Shirley, silahkan. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Riyandi untuk materinya hari ini dan juga untuk Kak Moses sudah menjadi moderator untuk Enter Show hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk Enter Show hari ini. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ada link untuk mengisi feedback. Semoga dari feedback teman-teman nanti kedepannya Enter Show bisa semakin baik. Dan juga ini bisa menjadi link untuk teman-teman dapatkan e-certificate nanti. Dan e-certificate ini bisa teman-teman ambil di enerclass.com/enershow sekitar 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan mungkin kita juga bakal proceed ke selanjutnya teman-teman, yaitu di sesi paling akhir, yaitu kita bakal ada sesi foto bersama teman-teman. Jadi aku mau ngajak nih sini teman-teman untuk on cam dulu teman-teman. Nah, seperti yang sudah disebarkan di kolom chat juga, teman-teman jangan lupa follow sosmed NRK ya. Bisa di YouTube, LinkedIn, Instagram. Oke, buat teman-teman yang lain, bisa juga nih on cam ditunggu nih. Biar kita bisa foto bareng juga dengan Mas Riyandi ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku bakal ambil foto dalam hitungan 3, 2, 1. Ditahan ya teman-teman, masih ada slide kedua. 3, 2, 1. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah hadir di Enter Show hari ini. Dan juga makasih juga buat Mas Riyandi yang sudah memberikan materi yang sangat komprehensif hari ini. Makasih juga buat teman-teman HMFT. Dan dengan ini kita tutup acara Enter Show hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, masih ada promo sampai pukul 17.50 untuk hanya 149.000 teman-teman. Dan untuk basic safety instrumented system oleh Mas Riyandi hanya sampai 17.30 ya teman-teman, dan slot terbatas, jadi bisa langsung saja didaftarkan ke WhatsApp-nya NRK. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Izin leave kawan-kawan ya. Very great discussion. Looking forward to more talks with you guys. Terima kasih banyak Mas Riyandi. Terima kasih Mas Riyandi. Terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.